Saya kembali ke Bung Jering. Bung Jering, Anda mengatakan bahwa jika Anda sedang sakit nih ya, jangan mau dites COVID, safe maksudnya COVID ya. Ya. Fokus ya, ya. Sembuhkan sakit Anda dengan cara biasa yang sesuai dengan penyakitnya. Yang jauh ya. Lebih bahaya dari COVID adalah ketika ini BG, maksudnya Bill Gates maksudnya ya, Anda mengatakan itu. Saya bilangnya beli gatas sih. Oke, mengendalikan karena apa orang. Yang ada dalam tubuh Anda. Ada satu lagi saya ingin bacakan. Selamat pagi, jika ada yang menentang saya ke RS, rumah sakit maksudnya, untuk berinteraksi dengan pengidap COVID atau menantang saya disuntik virus COVID, saya akan terima tantangannya dengan syarat, jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, ya, selebriti segala macam ini, terbukti masih menyuarakan lockdown, wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui. Wah, ini saya termasuk yang harus minta dibui dong nih. Jika Anda menyuarakan lockdown ya. Oh, ini hanya untuk menyuarakan lockdown. Kalau PSBB Anda enggak ya? Baca, kan? Kalau PSBB tidak? Itu bisa dibicarakan. Oh, bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan. Oke. Okay. Saya ingin tanya. Apa yang kemudian Anda tudingkan sebagai konspirasi dari Bung Hermawan tadi sudah dijawab. Pertama, ya. Soal rapid test. Rapid test memang ada kemungkinan salah, ada false negatif, false positif. Tapi swab test atau PCR, PCR ya, itu 96% betul, valid. Kemudian ya, tadi kan, yang kedua Anda katakan sebagai ada buku, ada film, itu semua mengait ke SARS-1, SARS sebelumnya. Saya yakin bahwa Anda juga paham tentang SARS. Bahwa ini adalah ya. SARS yang kedua COVID. Jadi apa ya. Kaitannya konspirasi dengan data-data itu? Semua sudah dijawab oleh Bung Hermawan. Ya oke, okay. Saya punya pertanyaan kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201, sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya corona, COVID, kenapa juga Bill and Melinda Foundation memproduksi sebuah seri dokumenter di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan? Oke? Okay. Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas? Oh, jadi ini kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konspirasi? Karena kebetulannya terlalu banyak, it's too many coincidence. Dan mereka, Bill Gates sudah lama investasi yeah. di bidang digital ID, namanya ID 2020. Oke, okay, yang bisa saya jelaskan di sini adalah, kita tuh, kenapa permainan statistik angka korban ini signifikan, oke, okay? Jadi saya ilustrasikan begini, media mainstream merupakan, karena elit global tidak bisa memakai tentara, tidak bisa memakai ormas untuk menakut-nakuti orang. Jadi mereka memakai senjata yang paling ampuh yang itu bernama media. Media mainstream itu menyerang manusia langsung ke rumah mereka, langsung ke kehidupan mereka, ke handphone mereka, ke layar TV mereka. Mereka sudah diteror. Ketika, seperti saya bilang tadi, kebohongan yang diulang berkali-kali itu akan menciptakan realita yang seperti yang diharapkan oleh mereka. Jadi ketika masyarakat percaya akan sebuah berita yang terus-menerus dikabarkan, itu akan membuat orang, bagi yang belum tahu, ada yang namanya psikomatik. Ketika kita mendengarkan atau memikirkan tentang sebuah penyakit secara terus-menerus, meskipun kita tidak sakit, kita akan merasakan gejalanya. Dan gejala yang dipakai oleh COVID ini adalah gejala penyakit yang paling umum di dunia. Gitu loh. Maksud jadi Anda kamu, COVID adalah penyakit yang paling umum? Sama seperti flu biasa misalnya? Gejalanya. Gejalanya sama? Ada sesak nafas dan lain sebagainya? Ya, itu gejala yang paling umum di dunia itu. Sesak nafas, sakit tenggorokan, mual. Yang menyebabkan kematian? Yang meninggal, Mas, ini Mas harus hati-hati loh. Yang selamat dari COVID ini 99% lebih loh. Yang meninggal itu kebanyakan karena mereka memang sudah dalam kondisi kritis. Mereka sudah punya penyakit bawaan dan mereka di usia lansia. Data kematian dari seluruh dunia sekitar 4-5%, jadi 95% yang sembuh. Tapi di Indonesia jauh di bawah itu. Kenapa, Mas? Anda katakan tadi yang meninggal, yang sembuh itu ya. 99%. Datanya 5% meninggal, artinya ya. 95% atau 94% bahkan yang sembuh. Jadi tidak 99%. Itu data dari WHO. Maksud saya, ya, WHO itu, Mas, di titik ini saya tidak percaya apapun kata WHO karena WHO sudah terbukti. Tedros, jika Anda search tentang Tedros ya, bosnya, ketuanya WHO, dia punya rekam jejak yang gelap di Ethiopia. Dan dia sudah lama, ini bahasa kasarnya, dia tuh sudah lama menjadi
anak buahnya, tanda kutip anak buah Bill Gates. Dia banyak terlibat di proyek-proyek filantropi Bill Gates yang sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Jadi saya di poin ini, jika acuan referensi Anda, tapi WHO bilang begini, WHO sendiri aja nggak tahu mereka itu siapa loh. If you read WHO, who? You know? Jadi di poin ini, jika Anda pakai acuan data Anda, WHO mengatakan... Jadi kalau nggak pakai WHO, pakai data siapa? Anda punya tim statistik sendiri mungkin? Enggak, makanya begini loh, Mas. Dari mana Anda bisa mengatakan 99%? Dari hasil diskusi saya dengan Dr. Tirta, kami sepakat jika berita kesembuhan, jika Anda berusia di bawah 50, dan Anda... imun Anda meskipun tidak super sehat, tidak super sempurna dengan orang-orang yang mempunyai diet yang sangat sempurna, chances Anda sembuh itu sangat-sangat besar. Oke, itu kan karakternya, tapi angka 99%, saya ingin mengetahui dari mana angka itu? Karena sampai sekarang tidak ada satupun orang meninggal yang hanya karena COVID. Bukan, ya 99% kan data fix, data real. Itu sudah melakukan perhitungan. Kalau WHO jelas, ada data seluruh dunia, Worldometers dari Johns Hopkins University misalnya. Tapi Anda menyebutkan 99%. Dari mana data itu? Dari apa? University apa? Johns Hopkins University. Johns Hopkins University di-funding oleh Rockefeller dan... Terlepas dari tudingan Anda, saya mengetahui. 99% yang Anda katakan tadi, data dari mana? Data dari jika ini loh Mas, jika memang COVID ini sebegitu mematikan yang seperti yang digambarkan oleh media-media saat ini, semua 80% sudah meninggal ke orang-orang. Seperti itu. Buktinya sekarang sampai sekarang. Anda belum menjawab saya, Bung Jering. 99% Anda katakan sembuh corona, penyakit corona 99% sembuh. Itu data dari mana? Jika Anda tidak berusia di atas 60-an dan Anda tidak memiliki penyakit bawaan, Anda akan sembuh. Buktinya sudah banyak banget pasien yang sembuh. Sekali lagi itu karakternya, tapi angkanya yang saya tanyakan. Saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Jerin, 99% penderita corona sembuh? Oke, jadi ginilah ya. Saya coba bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID ya, karena ini rompun corona ya. Jadi waktu SARS kejadian tahun 2002, kasusnya di dunia itu sekitar 8.000-an, dan SARS juga mulai dari Cina. Jadi mortality rate dia 10%. Artinya kalau 10% mortality rate, sisanya sembuh. Begitu, jadi 90% sembuh. Nah, 90%, oke. Ya itu SARS ya tahun 2002. Ya. Kemudian MERS tahun 2012 kurang lebih 2.500-an orang di dunia, 37% itu meninggal. Artinya sekitar 63% sembuh. Ya. Kemudian COVID tahun 2019 mulainya dan puncaknya 2020 ini, angka yang disebutkan Bung Aiman sudah lebih dari 3,6 juta orang terinfeksi sejauh ini. 3-4%-nya mortality rate, artinya dalam meninggal ya. Betul. Sekitar 260-an ribu sejauh ini ya. Artinya lebih dari memang 90% sejauh ini kejadian di beberapa wilayah contohnya itu mungkin disembuhkan. Tetapi sembuh atau tidak ini bukan di situ persoalannya dalam kasus COVID ini. Persoalannya juga di sana. Ya, boleh saya teruskan? Silakan. Sekarang kita bicara teori konspirasi. Konspirasi yang paling luar biasa itu bila konspirasi itu dikendalikan oleh kekuasaan. Sekarang kalau kita negara-negara populer di dunia seperti Rusia, China, Amerika, Israel, Inggris, itu adalah negara-negara power dengan populer yang luar biasa dan semuanya sekarang luluh lantak dalam arti kesakitannya itu luar biasa karena corona ini. Saya berikan kesempatan Bung Jering. Anda mengatakan enggak. Ada negara yang kemudian tidak kolaps hari ini? Ada kemudian negara yang tidak sama sekali? Negara besar kita bicara ya. Kolaps itu diciptakan oleh pemerintahnya sendiri. Saya punya teman di semua yang negara yang disebutkan oleh Mas Dokter tadi. Saya punya teman di negara itu semua. Mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya. Padahal? Di sana sebenarnya biasa normal. Rumah sakit sepi di sana semua. Rumah sakit sepi? Di mana Anda punya data itu? Silakan Anda gali sendiri, karena data-data... Anda kan katakan tadi dari teman Anda di mana itu? Teman saya ada di London, teman saya ada di California, teman saya ada di Australia, teman saya ada di Italia. Oke, di London, di California, rumah sakit sepi? Sepi, ya. Rumah sakit sepi? Sepi. Jadi kalau Anda lihat
dari Reuters misalnya, dari Reuters, dari CNN baik, misalnya, dari Fox, siapa fundingnya? Mas harus dari bicara, BBC, tahu, itu semua bohong. Kalau bicara Reuters, Reuters itu fundingnya siapa, dimiliki oleh gini ya, Soros apa tidak, Rupert Murdoch apa tidak? Jadi kalau seandainya mereka kemudian melakukan peliputan di rumah sakit-rumah sakit yang memang melakukan protokol COVID dan memang hampir seluruhnya di sana, saya juga baru melihat kemudian beberapa televisi di luar negeri, apakah itu kemudian rekayasa? Anda menyebutkan itu sebagai televisi luar negeri sama dengan televisi di Indonesia. Enggak semua yang mereka siarkan itu benar. Anda sendiri tahu itu kok. Saya yakin Anda tahu itu. Anda bukan orang bodoh. Jurnalis, kewajiban jurnalis pertama adalah pada kebenaran. Ketika ada jurnalis yang tidak pada kebenaran, maka dia bukan jurnalis. Oke, statement Anda itu sama nilainya dengan orang bilang pemuka agama adalah orang yang baik. Itu sama nilai statement Anda seperti itu. Saya ingin bertanya, Anda meyakini bahwa rumah sakit di luar negeri sesungguhnya santai-santai aja kosong? Banyak yang kosong, tapi yang berita diamplifikasi, yang diangkat ke internasional itu rumah sakit yang kebetulan lagi penuh. Dan okay, ada banyak bukti, footage yang dipakai di rumah sakit Itali, rumah sakit di Amerika itu footage-nya sama semua gambarnya. Jadi mereka memakai gambar yang sama di semua rumah sakit yang katanya kotanya lagi rusuh, lagi COVID. Buktinya di Bali nggak ada rumah sakit yang rusuh tuh. Nggak ada tempat yang butuh relawan, nggak ada. Media memberitakan, 400 orang di Bangli ya, di area Bangli, positif. Padahal itu cuma rapid test. Berita di Metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif corona. Anda baca secara detail, apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua hal yang berbeda. Mereka baru rapid test, beritanya sudah naik 400 warga Bangli positif corona. Ngerti nggak? Metro TV ya, Metro yang angkat itu. Itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu. Mereka tidak tahu apa-apa, orang-orang kampung ini. Mereka dites, mau aja dites, terus mereka tiba-tiba ngeliat berita, ternyata kita sudah positif. Gimana dropnya mereka? Secara psikomatik mereka stresnya gimana? Kalau yang punya sakit jantung, mereka akan meninggal. Lalu ketika mereka meninggal, mereka akan dilabeli sakit COVID. Itu akan menambah statistik, sehingga ini kita dibawa ke arah, jadi bangsa ini dilemahkan, pola pikir kita dilemahkan oleh media. Kita nanti suatu saat kita akan tiba di satu titik ketika semua menyerah, ya. Dan akhirnya kita akan... Anda tadi mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media, karena media merilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia tidak menyatakan misalnya hari ini ada 12.000 lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang benar? Tidak. Saya tidak percaya. Saya percaya Pak Jokowi. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Terawan, beliau berdua itu tahu skema skenario COVID yang sebenarnya mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan Najwa, karena sosok beliau yang culun, ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya, karena dia sosoknya tidak meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diam sama nggak tahu siapa yang suruh jadian. Tapi Pak Jokowi, saya yakin beliau tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang mengumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Ya. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu yang Anda sampaikan? Distortif. Sudah ada this, ya. Kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID 4 orang. Dan dua orang itu imported case. Dan Indonesia kan bukan cuma di Bali, ada yang lain juga. Dan itu disampaikan nasional. Mas, Indonesia bukan cuma di Bali, dan Mas juga harus ingat Indonesia bukan cuma Jakarta, oke? Okay? Ketika Jakarta gawat, nggak harus Indonesia ikut gawat, ngerti nggak? Dan disampaikan oleh Satgas COVID kan seluruh Indonesia, Bung Jering. Bukan hanya Satgas Bali, bukan COVID hanya Jakarta. Di Bali, apakah punya persepsi yang sama? Enggak. Satgas COVID di misalnya di Aceh semua sembuh itu gara-gara apa? Kita nggak tahu kan? Bung Hermawan, Anda punya komentar terkait ini? Iya, saya ingin mengatakan bahwa saat sekarang ini kita harus bergandengan tangan untuk betul-betul bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Memang ada betulnya ketika di 34 provinsi sudah terjadi kasus di seluruh daerah ini,
kita khawatir terjadi epicentrum baru. Nah, untuk itu kita harus perkuat komunitas, masyarakat kita, mulai dari individu kita, peduli satu sama lain. Sekaligus kita memang juga menghimbau pemerintah agar lebih konsisten dalam hal kebijakan, sekaligus menjamin agar akses kita terhadap pelayanan kesehatan tetap terpenuhi, berkualitas, tidak menumpuk, sekaligus menyediakan kebutuhan dasar bagi saya ingin tanya Bung Hermawan, betulkah kemudian apa disampaikan oleh Bung Jerings bahwa di luar negeri rumah sakit sesungguhnya kosong? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.